나으리, 이러시면 캘리포니아에서 왔다며. 그래. Lembaga sensor Indonesia tidak meloloskan sejumlah film Korea Selatan untuk tayang di Indonesia. Dilarangnya film karya sineas Korea tersebut lantaran ada cukup banyak konten dewasa yang terlalu vulgar. Kali ini Mangku Limo merekomendasi 5 judul film Korea yang dilarang tayang di negeri kita, yang telah menghimpun dari berbagai sumber media. Berikut 5 film Korea yang tidak lulus sensor di Indonesia, bahkan ada pula yang menayangkan berbagai aksi sudis yang membuat tidak nyaman penonton sampai bikin jijik. Berikut daftar film Korea dilarang tayang di Indonesia lantaran memuat unsur tiga rotis yang vulgir. Dan beberapa film ini berbeda dari drama Korea yang romantis dan manis dengan tema cinta remaja ataupun kisah si kaya dan si miskin. Sebab film-film berikut mengangkat isu sensitif dan tak jarang dianggap melanggar norma sosial. Karena dibalik cinta yang tumbuh subur terhadap film Korea di Indonesia, terhampar cerita yang terpaksa tersembunyi akibat batasan sensor yang dihadapi. Melintasi perbatasan budaya, beberapa karya sinematik dari negeri Gingseng terpaksa ditutup-tutupi, menyimpan rahasia yang tak dapat terungkap di layar lebar. Keindahan yang terjalin dengan kompleksitas narasi seringkali dipisahkan oleh garis-garis pemisah yang tercipta, memisahkan penonton dari pengalaman yang sepenuhnya autentik. Meski begitu, semangat untuk mengeksplorasi keberagaman budaya terus membara, mencari cara untuk memahami dan menghargai karya-karya yang mungkin tak sepenuhnya terpahami oleh pengawasan sensor. Di antara pembatasan tersebut, teruslah bergetar rasa ingin tahu dan penghormatan terhadap keberagaman, membuka jalan bagi pemahaman yang lebih dalam tentang cinta, kehidupan dan masyarakat. Na 전남친. Oh, 걔 진짜 섹스 엄청 못해. Na 1년 하고도 14일. 아픈데 좋아요. 그거는 반말인데? 미안. 연애가 좋긴 좋은가 봐. 5. The Concubine 2012. The Concubine adalah sebuah film drama sejarah Korea Selatan yang disutradarai oleh Kim Dae-sung. Dirilis pada tahun 2012, film ini didasarkan pada novel terkenal berjudul The Concubine, karya Kim Yi-ryung. Berlatar belakang dinasti Joseon, film ini menggambarkan sebuah segitiga cinta tragis dan penuh gairah yang melibatkan seorang bangsawan kuat, istrinya dan seorang wanita muda yang menjadi selirnya. Kisah ini berpusat pada Hwa Yeon, seorang bangsawati cantik yang terpaksa menjadi selir bagi putra raja, Pangeran Sungwon. Saat hubungan yang intens dan kompleks terungkap, film ini menggali tema-tema kekuasaan, hasrat, pengkhianatan dan konsekuensi hidup di masyarakat yang didorong oleh intrik politik dan ambisi pribadi. The Concubine, dikenal dengan desain produksi yang mewah, penampilan yang intens dan penggambarannya tentang dinamika rumit di istana kerajaan. Film ini mendapat perhatian karena penggambarannya yang berani dan eksplisit tentang hubungan antar karakter, serta penggambarannya tentang tantangan yang dihadapi oleh perempuan dalam masyarakat yang sangat hierarkis dan patriarkal. Meskipun mendapat pujian secara kritis, film ini juga menghadapi kontroversi dan sensor di beberapa negara, terutama di Indonesia karena adegan-adegan eksplisit dan tema-tema dewasa. Meskipun demikian, The Concubine tetap menjadi karya yang mencolok dalam perfilman Korea, menampilkan kompleksitas emosi manusia dan pengorbanan yang dilakukan dalam pengejaran kekuasaan dan cinta. The Concubine menggambarkan bagaimana cinta dapat terjalin di antara aturan-aturan sosial yang ketat dan bagaimana tuntutan-tuntutan tersebut dapat menghancurkan hubungan yang penuh dengan cinta dan emosi. Melalui karakter-karakter perempuan di film ini, penonton dapat melihat kompleksitas dan tekanan yang dihadapi perempuan dalam masyarakat yang dipenuhi dengan hierarki yang kuat dan aturan-aturan patriarkal. Dengan mempertimbangkan pesan-pesan tersebut, penonton dapat memahami betapa pentingnya kesadaran akan konsekuensi dari tindakan, serta pentingnya mempertimbangkan nilai-nilai kejujuran, kesetiaan dan penghargaan terhadap hak-hak individu dalam hubungan personal maupun lingkungan sosial yang kompleks. Thank you.
The Housemaid 2010. The Housemaid adalah sebuah film Korea Selatan yang dirilis pada tanggal 13 Mei tahun 2010. Film ini merupakan remake dari film dengan judul yang sama yang dirilis pada tahun 1960 dan disutradarai oleh Im Sang-soo. Film ini menampilkan cerita yang menggambarkan kompleksitas hubungan antara seorang pengusaha kaya yang memiliki istri sedang hamil dan seorang pelayan rumah tangga yang bekerja di rumah mereka. Dalam perjalanan ceritanya, The Housemaid menggambarkan konflik emosional dan moral yang timbul ketika si majikan terjerat dalam hubungan terlarang dengan pelayannya yang menimbulkan ketegangan dan intrik di antara anggota rumah tangga. Film ini mengeksplorasi tema-tema seperti hasrat, pengkhianatan dan manipulasi kekuasaan serta menyoroti dampak-dampak destruktif dari hubungan yang terlarang dan penyalahgunaan kekuasaan. Meskipun film ini tidak lulus sensor di Indonesia dan beberapa negara lainnya karena kontennya yang dianggap tidak sesuai, The Housemaid tetap populer dan dihargai karena penyutradaraannya yang kuat, penampilan yang menarik dan tema-tema yang rumit. Kostum dan ikonografi dalam film ini juga telah menjadi bagian dari budaya populer dan sering diparodikan dalam berbagai media. Dengan demikian, The Housemaid tetap menjadi karya yang mencolok dalam sinema Korea, memberikan pengaruh yang mendalam tentang kompleksitas hubungan manusia dan kesulitan moral yang dihadapi dalam masyarakat modern. Film ini mengingatkan akan bahaya dari hasrat yang tidak terkendali dan betapa sulitnya untuk mengendalikan emosi yang dapat merusak hubungan dan kehidupan seseorang. Cerita ini menyoroti pentingnya kesetiaan dan kepercayaan dalam hubungan, serta konsekuensi yang mungkin terjadi jika kepercayaan itu dilanggar. Melalui konflik yang muncul dalam film, penonton diajak untuk menghargai nilai kesetiaan dalam hubungan yang sah dan untuk menghindari terjerat dalam hubungan yang melanggar norma sosial. Dengan mempertimbangkan hikmah-hikmah tersebut, penonton dapat merenungkan tentang pentingnya mengendalikan emosi dan menghargai nilai-nilai kepercayaan, kesetiaan dan integritas dalam menjalin hubungan interpersonal.하지만은 나미가 너무 착해서 좋아. 3. A Man and a Woman 2016. Yang dirilis pada tanggal 25 Februari tahun 2016 di Korea Selatan. Film ini merupakan drama romantis Korea Selatan yang disutradarai oleh Lee Yoon Ki. Cerita film ini mengikuti kisah cinta yang rumit antara dua orang, yaitu Sang Min yang diperankan oleh Jeon Do Yeon dan Ki Hong yang diperankan oleh Gong Yoo. Mereka bertemu di Finlandia saat menghadapi kesulitan yang serupa dalam mengurus anak-anak mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Dalam perjalanan cerita, film ini menyoroti ketegangan emosional dan dilema moral yang dihadapi oleh kedua karakter utama akibat hubungan terlarang yang mereka kembangkan. Meskipun plotnya menarik dan menggugah perasaan, beberapa adegan dalam film ini mungkin dianggap terlalu eksplisit atau sensitif bagi penonton tertentu yang berkontribusi pada ketidaklulusan film tersebut dalam proses sensor di beberapa negara termasuk Indonesia. Kisah A Man and a Woman menggarisbawahi kompleksitas cinta dan keterikatan emosional serta menggambarkan bagaimana keadaan dan keadaan tertentu dapat mempengaruhi dan mengubah dinamika hubungan antar manusia. Meskipun film ini mungkin kontroversial karena beberapa adegannya, pesan-pesan yang diungkapkan dalam film ini dapat memicu refleksi mendalam tentang moralitas, komitmen dan konsekuensi dari keputusan-keputusan emosional yang diambil oleh karakter-karakternya. Cerita ini menggarisbawahi pertentangan antara keinginan emosional dan pertimbangan moral, menyoroti dilema yang dihadapi oleh karakter-karakter utama dalam menjalani hubungan yang dianggap tidak tepat menurut norma sosial. Melalui pengalaman karakter-karakter yang mengurus anak-anak dengan kebutuhan khusus, film ini menekankan pentingnya dukungan dan empati dalam menghadapi kesulitan hidup, serta pentingnya menjalin keterikatan emosional yang kuat dalam menghadapi tantangan bersama. A Man and a Woman mengingatkan penonton akan pentingnya mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka, terutama ketika hal itu melibatkan hubungan yang melanggar norma sosial atau moral. Dengan mempertimbangkan pesan-pesan ini, penonton dapat merenungkan tentang pentingnya kesadaran akan nilai-nilai moral dalam hubungan manusia, serta pentingnya mempertimbangkan konsekuensi dari keputusan-keputusan emosional yang diambil dalam kehidupan sehari-hari.
coffee? Yeah. And let's get some bulla as well. Dua. Amuse 2012. Amuse atau Enggyo adalah sebuah film Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2012. Film disutradarai oleh Jung Ji-woo. Film ini didasarkan pada novel dengan judul yang sama karya Park Bum-sin. Dengan latar belakang dunia sastra Korea yang kaya, Amuse mengisahkan tentang hubungan yang rumit antara seorang penyair yang sudah tua dan terkenal, Lee Jae-kyo, dengan seorang gadis remaja yang berbakat dan ambisius, yaitu Seo Ji-woo. Cerita ini mengeksplorasi tema-tema yang melintasi batas-batas sosial, termasuk perbedaan usia yang signifikan antara karakter utama yang menimbulkan berbagai konflik emosional dan moral dalam hubungan mereka. Film ini secara jujur menggambarkan dinamika yang rumit antara keduanya, termasuk pertentangan antara cinta dan ambisi, serta perasaan bersalah dan ketegangan moral yang muncul karena perbedaan usia yang mencolok di antara mereka. Melalui kisah Amuse, penonton dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan yang menggugah pikiran tentang kompleksitas cinta, batasan-batasan sosial dan pertimbangan moral dalam hubungan manusia. Film ini menggali kedalaman emosi dan psikologi karakter-karakternya, sambil menyoroti ketegangan antara generasi yang berbeda dan kompleksitas hubungan yang melibatkan perbedaan usia. Dengan demikian, Amuse tidak hanya menjadi kisah tentang cinta yang melintasi batas-batas sosial, tetapi juga merupakan refleksi yang mendalam tentang dinamika hubungan manusia yang penuh dengan konflik dan pertimbangan moral. Film ini menyoroti kompleksitas hubungan cinta, terutama ketika melibatkan perbedaan usia yang signifikan dan menggambarkan konflik emosional dan moral yang muncul sebagai akibatnya. Melalui karakter-karakternya yang kompleks, film ini mengajarkan pentingnya memahami psikologi manusia dan kompleksitas emosi yang terlibat dalam hubungan antar manusia. Film ini juga mengingatkan akan pentingnya memiliki hubungan yang sehat, seimbang dan saling menghormati antara dua individu tanpa adanya ketidakseimbangan kekuasaan atau manipulasi emosional. Dengan mempertimbangkan pesan-pesan ini, penonton dapat merenungkan tentang pentingnya memahami kompleksitas hubungan manusia dan menempatkan pertimbangan moral sebagai landasan dalam menjalin interaksi sosial yang sehat dan bermakna. Satu. Scarlet Innocence 2014 adalah sebuah film Korea Selatan yang dirilis pada tanggal 2 Oktober tahun 2014 di Korea Selatan. Film disutradarai oleh Yim Pil-sung. Dan film ini menghadirkan kisah yang menggugah perasaan tentang hubungan terlarang antara seorang profesor yang berpengalaman, yaitu Sim Ha-kyu yang diperankan oleh Jung Woo-sung, dan seorang gadis desa muda yang polos dan rentan, yaitu Deok Ae yang diperankan oleh Aesop. Dengan menghadirkan nuansa gelap dan penuh intrik, Scarlet Innocence memperlihatkan konflik emosional yang kompleks yang timbul dari hubungan terlarang tersebut, terutama ketika Deok Ae mengalami kehamilan akibat hubungannya dengan Ha-kyu. Ketidakadilan yang terjadi ketika Ha-kyu menolak untuk mengakui tanggung jawabnya dan meninggalkan Deok Ae dalam kesulitan merupakan pusat dari ketegangan dramatis dalam film ini. Film ini mengangkat tema-tema yang kontroversial, seperti hasrat yang melampaui batas-batas moral, pertentangan antara kelas sosial yang berbeda dan konsekuensi tragis dari tindakan impulsif. Melalui narasi yang penuh dengan ambiguitas moral, Scarlet Innocence mendorong penonton untuk merenungkan tentang kompleksitas manusia, kelemahan emosional dan perjuangan antara keinginan dan tanggung jawab. Dengan tampilan sinematik yang memukau dan penampilan akting yang kuat, film ini mengundang penonton untuk berempati pada kedua karakternya yang terjebak dalam situasi yang penuh dengan dilema moral dan ketidakpastian emosional. Scarlet Innocence merupakan perjalanan emosional yang mengharukan, yang mengingatkan penonton akan pentingnya pertimbangan moral dan kesadaran akan konsekuensi dari tindakan-tindakan yang diambil tanpa pertimbangan yang matang. Film ini menggambarkan bahaya dari hubungan yang tidak seimbang secara emosional dan kekuasaan, terutama ketika salah satu pihak memanfaatkan posisi atau pengaruhnya terhadap pihak yang lebih rentan. Scarlet Innocence menimbulkan pertanyaan-pertanyaan moral tentang keadilan, tanggung jawab dan komitmen dalam hubungan antar manusia, terutama ketika terdapat perbedaan kekuasaan dan keadaan sosial yang signifikan di antara mereka.
Melalui konflik emosional dalam film, penonton diajak untuk mengembangkan empati terhadap karakter-karakter yang terjebak dalam situasi yang rumit dan untuk mengembangkan pengertian yang lebih dalam terhadap kompleksitas emosi dan motivasi manusia. Dengan mempertimbangkan poin-poin tersebut, penonton dapat merenungkan tentang pentingnya kesadaran akan konsekuensi dari tindakan-tindakan yang diambil, serta pentingnya mempertimbangkan nilai-nilai moral, empati, dan pengertian dalam hubungan antar manusia. Itulah 5 judul film Korea yang tidak lulus sensor di Indonesia yang Mang Kulimo rangkum dari berbagai sumber media yang ada. Jumpa kembali di rekomendasi judul film yang akan datang. Semoga kita semua menjadi manusia yang selalu beruntung dari segi apapun yang kita jalani. Jangan lupa subscribe ya. 우리 바람 쐬러 나가자. 그거 아직 끝난 거 아니야. 창이야. 내가 할아버지랑요 라고 했거든. 이제 충분히 되돌려줬잖아. 근데 왜 못 떠나고 있어? 엄마의